masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-salah aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jinabal kurama wal aizza wa samahatul ulama anil fudola, segenap para sesepuh, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah desa Cikaung dan segenap para setapnya, juga wabil khusus guru kita, orang tua kita sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Baghdadi, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, beserta keluarga dan para imam-imam manaqib dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga tidak ketinggalan, wabil khusus malam ini, alhamdulillah, kedatangan orang tua kita yang pertama sebagai imam manaqib, Abah Kiai Haji Kombes Wawan Gunawan S.Pm.Si, juga Kiai Haji Amai Kamaluddin, dan para imam-imam manaqib setempat. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. DKM Musola Al-Ikhlas beserta segenap para jamaahnya, ketua panitia pelaksana beserta segenap para anggotanya, pengatur waktu, penata acara, dan segenap para bapak, para ibu, para hadirin hadirat yang semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmatnya. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada ke alam junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Beserta segenap para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaatul muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan taksis kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Pada malam ini cuaca yang dingin dan gerimis yang semakin reda, mudah-mudahan ini hujan menjadikan hujan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insya Allah tidak akan turun hujan lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pengen weruh doane supaya jaudan. Sepisan siap apal. Yakin. Kula dipai ijazah sing kiai waktu kula mondok, lamun udan supaya reda maca ayat kiebu. Turuti ning sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Ini pada nyengir. Pernah guru saya menyampaikan baca waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u akli'i wa ghidhal ma' wa qudiyal amru. Wis pisan bae. Insyaallah hujane reda. Dan ini laku untuk orang-orang yang hajat. Maka wong duwe hajat arep selamatan. Ki laku banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, kunci dari kita datang di tempat ini adalah rasa mahabbah. Senang, cinta. Betul? Betul. Betul. Dimanapun dikir manakib, pasti jamaahnya datang dan hadir. Betul? Betul. Kalau bukan rasa cinta yang tertanam dalam hati kita, mana mungkin kita akan hadir di tempat yang seperti ini. Betul. Telesek iya, mau gerimis artis. Betul. Betul. Tapi akan lebih mantap acara ini kalau ada dua. Pertama, naik motor-motor sekupi, tujuan beli kamper. Lanjut. Paling enak minum kopi, rokoknya jarum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anget. Iya beli. Seripit. Anak jabure alhamdulillah. Anak kopine alhamdulillah. Anak udude alhamdulillah. Terlepas tidak akan memikirkan yang namanya hutang. Karena hutang tidak perlu untuk dipikirkan, tapi solusi hutang untuk dibayar. Benar. Betul. Sampean aja terlalu akeh teing utang. Ya makadang masa Allah tuku kapuku wadai karung, utange numpuk kening warung. Sarung atlas warnane kuning, durung lunas wis utang.